Halo, salam semangat guys. Kita lagi on the spot bareng teman-teman mantri dari Unit Kandis. Dan kita mau kunjungi nasabah yang katanya ada program tertentu lah. Nah, bagaimana keseruannya? Simak aja di video berikutnya. Check it out. Hey boy. Halo. Ada lele. Lele cembur. Alhamdulillah ini syekh Bang yang wajib. Gede-gede guys. Ih, gua mah suruh makan kayak gini enggak mau. Begitu tuh. Gede. Hahaha, kamu tadi galak sama saya kan? Saya mendapatkan bulumu dua. Mau apa kamu, ha? Abang ini ngapa ya? Aku mendapatkan bulumu. Aku mendapatkan bulunya, guys. Dia tadi galak sama aku. Dan macam-macam kamu ya. Hah, sekarang siapa bos di sini? Nah guys, aku sedang berada di dapur produksi apa namanya ini, gula merah, sama Mbak. Siapa Mbak? Titi. Mbak Titi. Ini bahan bakar untuk ya masaknya ya, tungkunya ya. Nah ini ya. Ini apa namanya Mbak? Kuali. Kuali ya. Ya kalau kali aja bahasa daerahnya beda-beda. Jadi bahan ininya, bahan untuk olahannya gula merahnya itu apa? Nira. Dari kelapa ya? Sawit. Sawit? Oh iya? Iya. Sawit replante. Dari kebun. Sawit replante itu gimana dijelasin, Mbak? Jadi itu tandan. Sawitnya dari tumbang. Dibuka pelepahnya. Habis itu diberes lah, minum apanya. Air. Umbutnya. Jadi yang oh, dari umbut ya? Tahu umbutnya kan? Iya, iya, iya. Dari umbut batangnya itu ya? Oh, saya baru tahu. Saya tahu ya, ini gula merah itu dari ini, dari nira. Jadi ini apa? Oh ini dia. Oh jadi seperti ini. Ini juga. Ternyata ini bahan bakunya guys. Dari apa? Umbut mbak. Oh seperti ini ya. Ternyata bukan dari nira. Aku baru tahu loh. Tapi hari ini nggak produksi ya. Kita lihat hasilnya di depan yang udah jadi. Rasanya nggak jauh beda sama kayak yang dari nira ya Mbak ya. Ini berapa lama nih prosesnya sampai dari awal di ini? Jadi kayak gini, mau 5 jam. 5 jam. Itu harus nonstop tuh di apa? Diaduk. Dibiarin aja. Oh, jadi nanti kalau sumpahnya udah menggumpal gitu, mengeras kayak udah apa adonan gitu, nanti langsung dicetak. Oh, udah dingin dulu. Sayang banget kita nggak bisa nengok ya langsung, tapi kita bisa lihat hasilnya di depan nanti. Ini alamatnya di mana nih Mbak? Desa Kandis. Oh ini udah dipasarkan ke kedai-kedai. Udah ada pembeli tetapnya ya. Sehari itu produksinya berapa banyak? 100 kilo, 150. Oh ya, jadi dijual per ini per ecer atau per grosir? Per grosir. Per grosir berapa tuh? 15 ribu. 1 kilo 15 ribu.
Kalau dijual di ini di pasarnya eceran? Itu 18.000 dari 19.000. Oh, gitu ya. Ini dapat inspirasi, dapat ininya, ilmunya dari mana, Mbak? Ada yang ngajarkan. Ada yang ngajarkan dari ibu atau dimana? Dari kakak. Oh, dari kakak. Jadi ini nih bahannya yang diambil itu orang yang nyuplai ke sini atau Mbak yang nyari? Nyari. Nyari. Jadi itu sawitnya sawit siapa? Oh yang udah ya, ini. Oh dia tumbang. Oh gitu. Ini kan ada ya 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 ya. Yang kayak gini nih guys nih. Kayak ini kan tadinya udah tua jadi ditumbang jadi replanting. Ini cetakannya guys. Cetakan untuk gula merahnya Mbak ya. Nih, ngomong. Ya guys, ini dia. Mantap guys. Keren. Lu baru ini pula denger. Boleh ya. Ini usaha kita yang jalan. Woi, itu tadi bajunya. Oke, start ya. Oke Mbak, siapa tadi? Mbak Titi, terima kasih, sampai jumpa. Nah, itu tadi dari Mbak Titin ya, pengusaha gula merah dari replanting sawit. Kita mau lanjut lagi, kita saksikan. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Oke, kita lanjut lagi. Beep.